Assalamualaikum guys, selamat siang. Kita akan bongkar Jupiter MX ya. Olinya bocor, terus suaranya kasar. Ternyata olinya bocor dari sini guys, tuh. Parking bakal kelihatan enggak? Kan tuh. Ini parkingnya keluar guys. Ya, kita langsung aja bongkar. Kita bongkarin dulu. Wah, ini parah guys nih. Ini udah pada kendor nih. Ini pada kendor. Udah pada pahatan semua ya. Kemungkinan ini lupa kali ya. Enggak dikencengin. Ininya juga kendor guys nih. Ini belum saya kelihatan ya. Keluar belum saya buka, kita langsung tarik aja guys. Nah ini guys. Ini udah parah guys, ini bocor ya. Bocornya parah nih. Ini kemungkinan udah ganti blok guys. Masalahnya ini ada boringnya ya. Originalnya MX nggak ada boring. Original MX nggak ada boring. Ini ada boring. Berarti ini udah ganti pakai yang lokal ya, yang biasa, bukan yang ori. Ini udah kasat, udah ngebul. Ini parah banget guys. Oke guys, ini ganti piston yang baru. Udah longgar, jadi ganti piston yang baru. Sekarang kita pasang guys, pasang.
dingin sekali ya. Agak lengit video nak. Betul, ini cara pasang kisendriknya. Ini topnya H ya guys, topnya H, lurusin sama ini. Tuh. Puyang dekat tempok guys lah, poek. Ini guys nih ya, posisi topnya garis ini guys, garis ini nih, ini kan ada garis tuh, coba. Nah, garis ini di tengah ini guys, terus di bawahnya H, gak kelihatan ya, di bawahnya H, topnya ini H, atasnya ini gear sentriknya nih. Nah ini nih, ini lurus sama ini nih ya, ini sempus. Setelan klep kasih 10 mili guys, sedang ya, enggak terlalu berisik, 0,10. Oke guys, sekarang udah beres ya. Sekarang kita cek sound. Oke, saya semal udah beres, tinggal pasang cover. Oke, sekian aja video dari saya guys ya. Terima kasih, semoga bermanfaat guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.